hore. Wah, hebat sekali. Hore, yeni, yeni. Aku gak sabar pengen naik. Wah, perosotan airnya sudah hampir jadi. Ayo kita naik, teman-teman. Wah, pasti seru nih. Wah, iya nih. Aku juga gak sabar nih pengen naik. Aku juga. Wah. Oke. Sepertinya sudah hampir beres nih. Oke deh, udah jadi. Sekarang tiangnya udah kuat. Oke, sekarang aku kasih tahu yang lainnya aja deh. Wah, pasti mereka akan senang nih. Hup. Baiklah semuanya. Perosotan air tertinggi di dunia sudah selesai dibuat. Siapa yang ingin mencobanya? Aku juga. Baiklah kalau begitu, nanti kita coba ya satu persatu. Oke. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Krisna Sugilar. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game GTA 5 lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini para Ultraman membuat perosotan air terpanjang. Bukan terpanjang sih, tertinggi di dunia nih guys. Wah, lihat teman-teman, tinggi banget ya. Wah, kita tanya nih si Ultramini, apakah dia sanggup menaiki perosotan air ini. Ultramini, apa kamu mau menaiki perosotan air itu, Ultramini? Iya kakak, aku pengen naiki perosotan itu. Aku juga nih Ultra Boy Zero, aku juga ingin. Wah, Ultra Boy Dina juga ingin ya? Iyalah. Baiklah, kita akan naik ini nanti ya. Baiklah, di sini ada Kak Upin Ipin nih, Kak Upin Ipin. Kalian juga ingin naik gak? Iyalah, jelas kami pengen naik. Kami udah menunggu ini dari kemarin. Wah, kalian udah menunggu-nunggu ya? Iya nih, pasti seru. Wah iya, benar-benar. Baiklah, kita akan mencobanya dulu ya teman-teman. Oh iya, ada para Boboiboy kuasa 7 nih guys. Boboiboy kuasa 7, kalian juga ingin ikut gak? Ah, kami mah gak mau ah, kami nonton aja di bawah. Loh, kok kalian mau nonton? Iya, soalnya kami takut ketinggian. Wah, mereka takut ketinggian teman-teman. Ya udahlah kalau begitu. Oke, sekarang aku akan mencobanya dulu ya teman-teman. Ultraman Dina, aku pengen mencobanya dulu ya sendirian, boleh kan? Oh iya, boleh-boleh, silahkan Ultra Boy Zero. Oke teman-teman, kita dibolehin ya buat naik duluan nih guys. Oke lah, si Ultra Boy Zero akan mencobanya dulu ya. Wow, lihat teman-teman, tangganya tinggi banget ya. Wah, ini lama banget guys naik tangganya guys. Lihat, wah tinggi banget dan panjang banget. Wah, kalau aku naik ini capek nih guys. Oke lah, ayo Ultra Boy, kita akan coba menaiki perosotan air tertinggi di dunia ini teman-teman. Wih. Oke, kita sudah di atas teman-teman. Nah, ini dia guys suasananya. Tuh, di sini itu lumayan luas ya. Tuh, kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah dari sini teman-teman. Tuh, lihat. Wih, tinggi banget. Ih, serem ya. Oh iya, di sini itu udah ada atapnya nih guys. Jadi, kita tidak perlu kepanasan atau kehujanan guys kalau cuacanya lagi hujan ya. Baiklah, sekarang kita akan coba teman-teman. Wah, aku coba yang mana ya? Yang ini aja lah. Aduh, aku kepleset. Wah, si Ultra Boy kepleset guys. Oke. Wah, dia terpleset lagi. Wow. Wah, seru banget guys. Yahoo. Wah, tinggi banget. Wah, oke, si Ultra Boy berhasil ya teman-teman. Oke lah teman-teman, sekarang kita akan coba ajak para Ultraman yang lainnya ya teman-teman, yaitu Ultraman kuasa 7. Baiklah semuanya, aku akan memberitahu para Ultraman kuasa 7. Apakah di antara kalian ada yang ingin ikut denganku? Ayo. Aku aja ayah, aku pengen ikut sama ayah. Ayo ayah. Oke lah, boleh. Kalau begitu kita akan berangkat ya. Oke, pegangan yang kuat. Hop. Oh ya, Ultraman 3 dan yang lainnya aku serahkan di sini kepada kalian ya. Iya, tenang saja, serahkan saja semuanya kepada kami. Baiklah teman-teman, ayo let's go, kita akan panggil para Ultraman kuasa 7 untuk mencoba perosotan air tertinggi di dunia ini. 2 jam kemudian. Aku
Wah, iya, berhenti. Iya, berhenti. Aduh. Oke, sepertinya aman, tidak ada yang mati ya. Wah, mereka lagi pada ngapain tuh? Ayo cepat anakku, kita kesini. Waduh, mereka lagi bermain Squid Game. Hei, Ultraman Kuasa 7. Kalian sedang ngapain nih? Eh, ada Ultraman Dayna. Ini kami lagi bermain Squid Game nih bersama boneka Squid Game. Kamu mau ikutan? Ah, enggak ah. Daripada itu, lebih baik kalian ikut dengan kami. Tadi kami membuat perosotan air tertinggi di dunia loh. Wah, perosotan air tertinggi di dunia. Wah, kami pengen mencobanya nih. Pasti seru. Iya, makanya ayo boneka Squid Game, kami juga ikut ya. Baiklah kalau begitu. A few moments later. Aku duluan. Baiklah, yang mana ya? Aku yang ini aja deh. Baiklah, hop. Aduh, aku kepleset. Wow. Wah, si Upin hampir jatuh barusan, guys. Wah, dia berputar, teman-teman. Lihat. Wah, berputar. Wah. Ayo, Upin. Seru kan Upin? Wah, si Upin berhasil ya, hebat sekali. Oke, selanjutnya si Ipin nih guys. Oke, Ipin mau kemana kamu? Aku kesini aja deh. Wah, yahoo, seru sekali. Yahoo, wah, tinggi sekali. Waduh, si Ipin juga berhasil nih guys. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Ayo. Baiklah, sekarang giliranku. Aku pengen yang ini aja sama Kak Ipin. Yup. Ah, Ultraman cemen, pakai yang pendek. Aku pengen pakai yang panjang aja, yang ini ya. Oke, yup. Wow. Oke, wow, berputar, wah pusing sekali, wow. Oke, selanjutnya ada si Ultraman Victory. Oke, Ultraman Victory, waduh, dia meluncurnya seperti itu guys, ya ampun. Oke, kepala duluan ya dia. Waduh, hati-hati Victory, hati-hati. Ya, dia berputar guys. Wah, itu kepalanya, wajahnya gak takut itu ya guys, disusut ya guys ya. Ya ampun. Wah. Oke, dia berhasil teman-teman. Wah. Oke, di sini ada Ultraman 3 Pink. Wah, dia meluncur guys. Wah, dia pakai yang pendek. Oke. Ini dia, siap melompat. Yahoo. Wah, dia ketakutan. Ya ampun, dia teriak kolisan guys. Oke, dia berhasil ya. Selanjutnya ada Ultraman Zero, teman-teman. Oke, Ultraman Zero. Oke, dia pakai yang panjang guys. Wah, langsung meluncur guys. Waduh, meluncurnya kok kayak gitu. Ya ampun. Wah, cepat sekali. Wah, berputar. Wuhuu. Wah, seru sekali teman-teman. Oke, ini dia. Wah, kecebur dia guys. Oke, ada Ultraman Rosso Api. Wah, dia pakai yang pendek. Ya ampun, dia meluncurnya mirip Ultraman Zero barusan guys. Ya ampun. Wow, tinggi sekali. Wah, hebat. Wah, jauh sekali dia melompatnya guys. Oke, selanjutnya ada Ultraman Blue Aqua. Oke, bersiap melompat. Aduh, dia terpeleset teman-teman, jatuh di sana dia guys. Bentar. Ya ampun. Waduh, si Ultraman pun terpeleset guys. Mukanya itu disusut guys. Ah, tidak. Wah, tinggi sekali. Wah, jauh sekali lompatnya teman-teman. Oke. Oke, di sini ada Ultraman Ginga ya. Oke, Ultraman Ginga. Ya ampun, dia terjatuh juga guys. Kakinya kesandung tuh guys. Ya ampun, kasihan sekali. Lihat, dia meluncurnya kayak gitu teman-teman. Wah, berputar teman-teman. Wah, berputar. Oke.
Oke, ini berhasil teman-teman. Oke, terakhir ada siapa ini? Ultraman Orb Origin teman-teman. Oke, si Ultraman Orb yang terakhir ya. Oke, dia melompat teman-teman. Oke, santuy banget ya teman-teman, lihat. Widih, keren ya. Oke, wuhuu, tinggi sekali teman-teman. Wow, tapi lebih tinggi si Ultraman Blue tadi ya guys. Oke oke, berhasil teman-teman. Oke, kayaknya udah semuanya ya teman-teman. Eh bentar-bentar, kayaknya ada yang lupa nih guys. Waduh iya, si ini guys, si boneka Squid Game belum ya. Ya ampun, tadi kemana aja kamu boneka Squid Game, malah baru naik. Ya elah, oke lah, kita akan tunggu dia naiknya teman-teman ya. Oke, sekarang giliran boneka Squid Game. Dia memilih yang mana nih guys? Oh yang ini rupanya ya, yang pendek. Waduh, dia sudah melompat tuh guys. Wah, meluncur. Wuhuu. Wah. Oke, sudah selesai semuanya teman-teman. Oke lah teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.